Gimana Pak? Lagi ngapain di sini? Saya lagi mau naik ngone drone. Drone. Ya. Seharga apa drone-nya? Ya, kurang lebih seharga Nmax 1 lah. Wow. Coba boleh diliatin dulu drone-nya. Itu bukan layang-layang, Pak ya. Itu bukan layang-layang, awas bukan diterbangin. Ditarik pakai tali ya. Cocok saya beli ini. Oh. Wih. Gimana kondisi barangnya? Saya megang aja, Pak ya. Oh, gitu. Kira mau diterbangin ini. Iya. Terbang sama bapaknya nanti ikut ke atas. Boleh. Gimana tanggapan temennya, gimana ini? Ya, biasa biar belajar dulu. Oh, iya, iya. Sebelum beli kita belajar dulu. Oh. Biar kalau udah punya mahir gitu. Kayaknya dari wajah-wajahnya ini kalau punya yang gini belagu ini. Bapak kalau punya gini kegunanya buat apa? Ngintip orang mandi. Jujur ini mah dari hati. Artinya yang menghasilkan dong, Pak. DJI. Artinya singkatannya apa? Artinya dari Jawa Indonesia. Iya, iya. Awas, Pak, takutnya muter, Pak. Tajam. Nanti ditaruh di YouTube, Pak ya. Oh, siap, siap, siap. Terus. Jangan lupa aja di-like, komen, dan subrek. Oke. Cuaca sore hari di Pelabuhan Indonesia 2 cabang Banten, tepatnya di Ciwan dan Cilegon. Sore ini kita akan tes drone seharga motor Nmax ya. Makanya pelan-pelan deh. Ya sekali terbang tuh paling drone sudah disimpan di lantai ya. Awas. Bersedia. Siap. Kayak lomba lari, baik. Bapak Tommy ini sedang diajarin oleh Bapak trainer langsung dari pusat. Ready, hijau nih Pak. Hijau, tapi kita hijau tuh nih atap lihat. Ini kalau oke, drone sudah menyala, sahabat. Saatnya test drone. Mantap,
Sultan lagi tes drone. Tes drone seharga NMAX. Belajar dulu ya. Siap. Gimana? Udah tahu rumah, Pak. Terlatih, Pak. Oh. Kesan-kesannya gimana setelah Anda mencoba drone seharga motor NMAX? Saya sangat takut, Pak, memakainya, Pak. Takut drone-nya jatuh, pasti kena ganti rugi. Barang belum dibeli, drone udah hancur. Ya aja kalau gorengan ya jatuh tuh. Ya benar. Bisa diganti berkali-kali. Ini drone seharga NMAX. Abuset dah. Jadi gimana nih rencananya? Jadi aja nih, nggak apa-apa ini. Saya mengurungkan diri, Pak. Waduh, kenapa? Ini kan kualitasnya tadi saya lihat-lihat oke nih, Pak. Saya mau beli ini aja, Pak. Gecko. Mana? Wow, benar Bapak ini cita-citanya sangat bagus, Pak. Dengan Gecko ini kan nanti bisa kebeli lagi kan ya, drone. Terus rencana mau beli apa lagi selain Gecko ini nih? Bisa, alias Excavator. Orang sama motornya saya beli, Pak. Itu yang situ. Bapaknya jangan deket-deket, ya. Iya, jangan deket-deket. Coba. Oh, orang ini mau dibeli, tak? Iya. Siapa itu? Emang laku, tak itu? Kalau dijual berapa itu tadi orang itu? Saya tukar tetap botol aja, Pak. Botol kecap, Pak. Ini kembali lagi nih. Apa perlu kita wawancara ini? Boleh dipanggil? Boleh dipanggil, coba. Boleh, siapa itu? Ayo, Mas Agus. Sini. Pasang 7 sama 02. Ini drone-nya nih. Wis, boleh, boleh. Mantap. Enggak boleh sombong, Pak, jadi orang, Pak. Maaf, Pak. Saya enggak mau sombong. Oke, siap. Ayo.